Berdasarkan hasil quick real count, tidak lama lagi Anies Rashid Baswedan akan menjadi gubernur DKI Jakarta selanjutnya. Warga Jakarta pun mulai memberikan berbagai tanggapan dan harapan. Mbak, apa tanggapan Mbak tentang gubernur terpilih? Pak Aniesnya bisa membawa Jakarta lebih damai. Nggak ada banjir-banjir lagi. Lebih memperhatikan rakyat kecil lah. Pengennya sih sesuai komitmennya aja ya. Ya mudah-mudahan sih lebih bagus daripada Pak Ahok lah. Lebih bagus daripada Pak Ahok ya? Iya. Harapannya apa sih? Harapannya ya itu ke bawahnya itu loh, seperti kayak nasib-nasib pegawai-pegawai yang kecil itu loh. Ya kan, dulu saya capek jadinya naik tangga. Harapannya biar meningkatkan ini ya, masyarakat kecil. Kan oleh Pak Ahok harus lebih bagus, lebih memperhatikan rakyat kecil lah. Harapannya bisa lebih bagus saya dari yang sebelumnya. Ya, kita lihat aja sih gimana-gimananya kan. Terima kasih Pak Setiawan. Pengennya sih sesuai komitmennya aja ya, supaya kayak DP 0%, terus sama untuk RW yang 1 miliar, terus sama diusahakan, katanya sih infonya nggak banjir atau nggak macet, itu aja sih. Ada harapan lain, Mbak? Harapan lain nggak ada lah, pokoknya sesuai omongan dia aja. Buat tanggapan mungkin harapan saya ya, harapan saya ke depannya Kota Jakarta akan lebih baik lagi, lebih tertib lagi, terutama dalam mengatasi kemacetan. Iya. Sama-sama. Pak Aniesnya bisa membawa Jakarta lebih damai, lebih pembangunannya lebih merata, yang baik-baiknya semuanya mudah-mudahan. Harapan lain Bu ada? Sebenarnya masyarakat Jakarta semua damai aja deh, gitu. Iya. So far sih emang itu pilihan aku pertama. Terus ya mudah-mudahan dengan terpilihnya Mas Anies, Pak Anies Baswedan dan Pak Sandi, Jakarta bisa lebih baik lagi, bisa lebih melalui kemacetan yang di depan ini, dan mudah-mudahan nggak ada banjir-banjir lagi, itu aja sih. Harapan-harapan khusus mungkin Mas? Semoga janji-janji yang mereka ucapkan bisa terpenuhi aja.